Jika kuna-kuna yang tidak berakal pun boleh bekerjasama mencipta kejayaan, malulah manusia yang berakal asyik berpecah dan anggap dirinya dan kelompoknya lebih baik dari orang lain. Assalamualaikum. Supportlah kami dengan link di bawah untuk mengembangkan lagi usaha menyebarkan kebaikan ini. Kita selalu diajar kejayaan adalah apabila kita lebih bersinar dari orang lain. Kelompok kita lebih kuat dari kelompok yang lain. Orang lain jangan berani melebihi kekuatan kita. Itulah kejayaan pada anggapan kita. Sedangkan kejayaan sebenar apabila kita berjaya bertindak sebagai satu kumpulan yang saling melengkapi satu sama lain, menguatkan dan mengangkat individu dan kelompok yang lemah ke tempatnya. Marilah kita belajar dari kunang-kunang bahawa kejayaan mesti dihasilkan secara berkumpulan atau jemaah, bukan secara individu atau kumpulan tertentu sahaja. Semasa Profesor Hugh Smith membuat penerokaan kajian di hutan Asia Tenggara pada tahun 1935, beliau mendapati ada cahaya yang berkelipan yang keluar dari pokok bakau di sekitar kawasan itu. Semua pokok di sepanjang tebing sungai tiba-tiba bersinar serentak, kemudian gelap serentak dalam beberapa saat. Akhirnya, dia menyedari cahaya itu bukan berasal dari pokok di situ, tetapi sebenarnya datang dari sejumlah kunang-kunang yang menghinggapi pokok tersebut. Cuma yang menarik perhatian Dr. Smith adalah tentang keseragaman kunang-kunang tersebut mengeluarkan cahaya dan memadamkan cahaya secara serentak. Balik saja ke Amerika, Dr. Smith pun menulis artikel jurnal berkenaan keajaiban serangga bercahaya tersebut. Namun, penulisannya dikritik hebat oleh ahli biologi dan pakar matematik sebagai perkara tidak masuk akal dan dianggap mitos pada masa itu. Ahli biologi mengejek tulisannya, malah dianggap palsu. Mengapa kunang-kunang jantan perlu bersinar serentak? Perbuatan itu hanya akan mengurangkan peluangnya untuk mendapatkan pasangan. Ahli matematik juga bersikap skeptikal. Bagaimana cahaya serentak ini boleh terhasil tanpa ada arahan dari satu ketua? Dan ahli entomologi pula bertanya, bagaimana berjuta-juta kunang-kunang dapat melihat kunang-kunang lain untuk membuat corak cahaya yang sama, memandangkan jarak penglihatan yang terhad di hutan bakau? Namun setelah sekian lama, akhirnya beberapa orang pengkaji mendapati penemuan Dr. Smith itu adalah benar. Berdasarkan sains, memang kunang-kunang boleh mengeluarkan cahaya serentak walaupun mereka tidak dapat melihat antara satu sama lain. Apa yang menarik dalam kajian yang dilakukan oleh penyelidik yang bernama Andrew Mosoff dan Jonathan Copeland mendapati bahawa cahaya yang keluar dari kunang-kunang jantan itu adalah untuk menarik kunang-kunang betina. Ketika kunang-kunang jantan mengeluarkan cahaya secara rawak, kebarangkalian kunang-kunang betina bertindak balas terhadap cahaya itu hanyalah 3%. Tetapi ketika kunang-kunang jantan menyala secara berkumpulan, keberangkalian kunang-kunang betina bertindak balas kepada cahaya adalah 82%. Tahap kejayaan menawan kunang-kunang betina meningkat sebanyak 79% apabila cahaya dikeluarkan secara berjemaah. Kunang-kunang pun tahu dengan mengadakan usaha secara berkumpulan, manfaatnya lebih besar dari dilakukan secara bersendirian. Tiba-tiba kita sebagai manusia asyik menganggap kehebatan hanya tercapai apabila kita berjaya mengalahkan orang lain. Mendapat nombor satu lebih baik dari tempat kedua dan seterusnya. Perlumbaan dan kemenangan menjadi keutamaan. Kerjasama dan bangunkan potensi orang lain dianggap buang masa dan tidak menguntungkan kita. Belajarlah dari falsafah kunang-kunang. Semakin banyak kita menolong orang lain mencari cahaya mereka, semakin cerah untuk kita bersinar. Sabda Nabi, "Waman kana fi hajati akhihi kanallahu fi hajati." Siapa yang memenuhi hajat saudaranya, Allah memenuhi hajatnya. Hadis Bukhari. Semoga kisah kunang-kunang ini mentransformasikan diri kita untuk lebih menghargai potensi kumpulan dari hanya menumpukan kepada kekuatan individu saja. Ayuh, terus kuat demi perubahan. Assalamualaikum.